Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta intiqalan min daril faniyah ila daril baqiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul masyayikh, hadratul zu'ama, asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus hadir di tengah kita Al-Mukarram Ustaz Unen Harmidi, Al-Mukarram Ustaz Taufik Hussein, Al-Mukarram Ustaz Haji Muryan, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sofian, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Tarmizi, Al-Mukarram Ustaz Mulyadi, Al-Mukarram Ustaz Mursyidi, orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Sulaiman, ayahanda Bapak Haji Muhammad Yusuf, para sesepuhnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus keluarga besar almarhumah almakurlah Waramih binti Kong Mesir, kita doakan Waramih di malam yang ketiga ini Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala amalnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak sambil dimakan, karena kalau ceramah sambil makan cepat masuk biasanya Pak. Iya, makanannya. Saat ini kita mendoakan seorang ibu yang mulia, keramat yang mulia, karena bukan wali jauh-jauh yang kita cari, keramat yang sangat keramat, doa yang sangat mustajab adalah ibunda tercinta. Beruntung yang masih punya nyak, beruntung yang masih punya orang tua, karena keramat mustajab itu adalah orang tua dulu baru ziarah ke wali-wali. Bakti ama orang tua dulu baru bakti kepada wali-wali atau ziarah ke makam waliyun min awliya. Sampai ada hadis Nabi An Ibni Abbas radhiyallahu an diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah wa in kana wahidan fawahidun, rawahu Ibnu Asad. Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi, barang siapa anak pagi-pagi udah nyenengin orang tuanya, udah membahagiain orang tuanya, asbaha lahu babani fatuhani minal jannah, pagi itu juga kalau anak nyenengin orang tua, maftuhani babani minal jannah, langsung pagi itu juga dibuka dua pintu surga. Masya Allah. Wa in kana wahidan, jika orang tuanya udah meninggal satu, wahidun, maka kebukanya satu pintu surga. Masya Allah. Rawahu Ibnu Asakir. Jadi Pak, kalau udah kebuka pintu surga, Bapak mau merat kemana? Mau merat Pak? Mantap. Mau mantap kemana Pak? Kalau udah kebuka pintu surga, usaha, dagang, kerja, jangan takut kagak kehabisan, jangan takut ketutup rezeki. Kenapa? Pintu surganya udah kebuka. Kalau pintu surga udah kebuka, pintu rezeki bakalan terbuka. Alhamdulillah. Tuh, orang tua kita seneng Pak. Orang tua mah kagak minta banyak kan. Pagi-pagi kudu ngeh nih Bang, biar usaha lancar nih Bang. Pagi-pagi kudu ngeh beliin nasi uduk 2 bungkusnya sama waranin. Gua meninggal orang ya. Pagi-pagi tuh Pak beliin nasi uduk 2 bungkus.
datangin ke emak atau bapak kita, selipin duit 2 juta, anteng gak kira-kira? Anteng gak kira-kira? Gak anteng gak kira-kira? Itu emak kita, pak, nasi uduk dipegang doang. Agak kemakan tuh nasi uduk, agak. Sampai ke keranjang. Beli gabus, tetap ya, enggak. Eliatinnya kita, pak, itu duit 2 juta, kagak buru-buru diambil, kagak. Apa kata emak kita, pak, emak kita air matanya nangis, ya Allah. Anak ingat sama emak, anak open sama emak, itu duit kagak diambil. Apa kata emak kita, emangnya buat anak lu ada rong, itu gak kira-kira, pak. Tuh, orang tua, pak, pak. Kemarin saya ibu-ibu di Jumangi ada yang datang ibu-ibu. Saya survei, pak, saya ngeliatin ibu-ibu bukan ngeliat kerudungnya, bukan. Yang saya lihat tas. Jadi acara haul itu mbak ibu-ibu bawa tas. Ternyata emang berdasarkan survei, mau pengajian, mau selamatan, kek, itu ibu-ibu bawa tas. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada yang bawa tas. Ada yang berdiri gini, pak? Ada bapak-bapak tahlian bawa tas, ada kira-kira? Tidak ada. Beda sama ibu-ibu. Ternyata, pak, itu sense of belonging. Do you understand? Udah, yes aja. Udah, yes aja, udah. Sense of belonging itu rasa memiliki sama kota. Itu fungsinya tas, pak, rasa ibunya beda sama bapak. Kalau ibu mak makan enak, ingat anak, tapi anak makan enak, belum tentu ingat orang tua. Betul lagi nama-nama. Ada yang sewa teman ini, kan? Eh, bu, saya. Ada yang sewa teman. Ya, mbak benar. Betul-betul aja, bro, lagi berhenti. Agak jauh-jauh, pak, keberkahan juga. Orang tua itu mikirin anak, pak, bukan mikirin orang lain, kata. Itu, pak, liatin dah, itu tas fungsi tas tuh, mau nyaplok risol, inget anak. Itu risol, kagak kemakan, masuk tas. Itu gak kira-kira. Bocah ini kelapa, SD, terpulang lapar, kali mah pulang sekolah. Ya Allah, pak, ngambil pisang, mau nyaplok tuh, pak, inget anak. Masya Allah, ketika kita kecil dulu, pak, ya Allah, nangis dua malam kagak bisa tidur. Emak kita, pak, kagak bisa tidur. Apa kata emak kita, ya Allah, pindahin sakit anak saya, biarin saya yang sakit. Betul gak tuh orang tua begitu, pak? Eh, maknya sakit, mendebek iya-iya. Lu aja, bang, yang nungguin. Lu aja, dek, yang nungguin. Po aja po yang nungguin, maknya sakit orang sono, orang jadi keramat. Sini mah kagak ya? Sini mah kagak ya? Kagak ada kan ya? Kagak ada dikit kan ya? Itu keramat orang tua. Ya. Ini yang mana kerasa semua yang mana ya? Ini rasain dah, ini mah rasain dah. Lembek ini rasain dah. Bang liatin bang tuh. Orang tua tuh kalau lagi sakit, pak, kagak mufti, pak, kagak pengen ke rumah sakit, kagak, yang penting anak badan nongol. Tunjukkan sorongnya ya. Ada rasa tunjukkan sorong kayaknya ya. Burus kayaknya ya. Ulangi lagi itu. Dulu nih, saya sampaikan, pak. Dulu waktu kita kecil sakit nih, sakit. Kalau orang jati keramat bilang, maknya sakit, pak, malam 3 hari gak tidur, dibawa itu sama rumah sahak itu, dibawa, wah, nah, ya Allah, wah, anak saya ini, wah, nangis aja, wah, kecemplah kali, pak, wah, sini, neng, gua bore-borehin, tuh, dibore-borehin, pak, tuh, disembur, terus ngalamin, udah, gua itu udah ngadir, tuh, disembur, pak, tuh, sama sirih, sama bakok. Dibacain tuh, pak, diludahin tuh, suwain tuh, pak, sama wasaha
disubur di bore-borehin belum juga sembuh Pak. Dua malam belum tidur mak kita. Kagak punya duit dibawa kano gaji kunir Pak. Ada wajahmu tuh wajahmu. Wajahmu tuh cukup terkenal Pak. Ini ya Allah wa anak saya wa udah dibawa ke sono dibawa kemari wa belum juga sembuh nangis aja wa. Si neneng gua lihat ya Allah neng kata wajahmu nih. Ini maneng anak lu sekelan. Tahu sekelan Pak? Apaan sekelan? Wah gak ada yang tahu. Berarti ini bocah ini gak ada yang tahu di bocah dong. Angkatan corona gak ada yang tahu ya dong. Yang kecil angkatan corona no. Sekolah kan duduk naik kelas itu bocah. Ini mas sekelan nih tong nih yang sekelan biar tahu tong sekelan itu bengkak samping lato-lato. Nah, itu namanya bengkak kan itu ya samping lato-lato bengkak begitu deh ya apa kata kata wadi tua jambur ini mana yang gak usah diurut gak usah diduain gak usah dijape ini mah kudu di jengsi tau jengsi pak apa jengsi nih tuh hebatnya orang Betawi jengsi itu bahasa Inggris asalnya injection very very difficult the people of Betawi orang Betawi ribet nyebut injection jadi jengsi pak. Injeksi itu bang, tuh hebatnya orang tua kita. Mak kita kagak punya duit, kagak punya duit. Mak kagak punya duit. Mak kita kagak punya duit. Apa yang lakuin? Minjam sama tetangga kok, minjem duit kok. Anak saya sekelan kok. Ini mah kudu dijeksi pak. Ntar kok kalau saya dapat arisan kok tuh arisan gak pak buat anak. Arisan gak buat anak pak. Subhanallah saya ingat betul. Dulu waktu kecil zaman keblangsak masih jeramin enggak tahu udah keblangsak mana tahu jam. Saya ingat banget makan ayam dulu Pak. Dulu waktu saya makan kecil dulu makan ayam kalau ayam sakit tuan. Itu kalau ayam di pohon rambutan beraknya kapur putih tuh. Saya inti itu merengkat saya bilang bapak, "Pak, ono ayam merengkat aja, Pak." Mana baik ono merengkat. Buru-buru tuh babak ngopong ayam Pak. Ini kalau selama ayam sehat mah kagak makan ayam kagak. Makanya saya ambil makan doa ya Allah mudah-mudahan ayam bapak sakit lagi ya Allah. Biar besok makan ayam lagi. Ya Allah Pak, orang tua dulu punya anak 5, saya punya keluarga 5, kagak gablek duit. Bapak tukang rambanan Pak. Bapak saya bukan ustaz, bukan. Bapak saya bukan kiai, bapak saya tukang rambanan daun singkong tuh. Saya mengutin daun singkong babat satu bantuin Pak. Saat itu Pak saya intek lagi ngapainnya lagi-lagi itu ngoseng tuh apa di oseng Pak Masya Allah ini apaannya ini telur bayi katanya tuh telur apanya hijau banget telur dinosaurus hijau Pak hijau ya Allah ini bayi telur ayam ini ngapa hijau telur ayam begininya ini pakai daun telur. Anak 5 kagak dapat duit beli telur 2. Bagaimana biar tumbuh di punggel daun telur 5 cabang? Belum tahu perlu. Pasti belum daun mulu itu Pak. Daun telur. Besoknya saya lihat buang air itu semua itu Pak. Itu daun telur mulu ini. Saya beruntung amatnya ternyata hebat betul orang Betawi. Di riset sekarang Pak, dibikin kapsul daun kelor itu, dibikin kapsul di Malaysia, ternyata menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masya Allah, orang tua sayang sama kita, makanya rugi Pak. Wa in kana wahidan fawahidun, jika kedua orang tua ada yang satu meninggal, fa in kana wahidan fawahidun, kalau satunya meninggal maka satu pintu surga tertutup. Masya Allah. Bagaimana cara bakti sama orang tua? Pak, kalau kita nih masih punya orang tua, kita udah berumah tangga, jangan ceritain susah rumah tangga. Udah cukup orang tua kita capek sama kita. Cerita amanya, cerita sama bapak yang enak-enak aja ceritanya. Susah mak tolong jangan ceritain sama orang tua. Betul enggak kira-kira, Pak? Jangan untuk ujungnya, di bocah pembayarannya.
Nah, ini bocah belum bayar semester, buku belum kebelinya. Kira-kira bisa minjem duitnya 2.000. Begitu kok itu halu orang sono, orang jadi keramat. Sini mah kagak, sini mah kagak ada. Ada sini mah kagak. Ini mah orang soleh semua ini. Soleh semua ahli surga semua mau kaget tahu. Mas amin ya rabbal. Tak jangan jauh-jauh keramat orang itu. Ada hadis Nabi, paman barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umuri, rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man barra, siapa orang yang bakti sama orang tua, suka nyenengin orang tua, suka bahagiain orang tua, nyenengin mukanya orang tua, jangan kecewain orang tua, tubalahu, maka tuh orang akan beruntung, dagangnya beruntung, usahanya beruntung, kerjaannya akan beruntung. Wadadullahul barokah fi umurihi, keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Saya sering sampaikan, Pak. Tahu cecek. Gori tahu begini. Ini cecek dulu, gori dulu kira-kira. Ini status saya babal apanya nih kira-kira? Gori adanya. Cecek abangnya ya. Baru kan jadi nangka tuh ya. Ini status saya babal apa ini, Pak? Keponakan ini yang saya lagi riset, yang namanya Pak Babal apa ini ya? Apa namanya Pak Babal ini ya? Akan saya lihat dulu Pak Babal. Lihatin deh Pak Ponan, Kak. Pohonnya sama, cabangnya sama, itu nangka bisa beda buahnya, betul gak? Ada yang cakep lumuh banget di buah nangka semua. Cakep. Ustaz Topik pas buka, masya Allah, manis banget. Ada rasa madu-madunya tuh, nangka tuh. Ada yang nangka prekot, tahu prekot Pak? Apa nih prekot? Kutet. Jangan kutet, tapi prekot jerami doang itu, kagak nangkanya. Rengkel. Begitu dah, prekot dah ya. Ada yang cakep, busuk dirongoin. Dirongoin tuh Pak. Kenapa cabangnya sama, nangkanya bisa beda? Sama. Emaknya sama, babaknya sama, ini anak empat, kagak semuanya berokah. Betul gak kira-kira Pak? Ini anak tak kagak semuanya rezekinya lancar semua. Mana yang paling berkah di antara tiga anak ini? Bukan karena pangkat jabatan, bukan karena gelar. Walaupun orang gelarnya SPD, SH, SPDU. Bapak-bapak di rumah. MM, MPD, M-Pang. Orang gelar. Gelarnya bulerer, kagak inget sama orang tua, kagak peduli sama orang tua, kagak ngeh sama orang tua, kagak bakalan berkah, kelihatannya doang duit banyak, makan lagi, kata orang Betawi bilang, keperiwal, kata orang Jati bilang, kelihatannya duit banyak, rungkat tuh orang urus. Kenapa rungkat urusannya? Walah sama orang tua, kagak bakalan berkah, walaupun usahanya kecil-kecilan, dagangnya biasa di pandangan orang, tapi liatin Pak, berkahnya, rezekinya lancar, anaknya soleh. Kenapa anaknya soleh? Bapaknya taat sama emaknya, sama orang tuanya. Kalau emak bapaknya taat sama orang tuanya, otomatis anak bapaknya pasti taat sama orang tua. Jangan ngarepin Pak, anak tidak taat sama orang tua kalau kitanya agak taat sama orang tua. Betul-betul kira-kira. Atau kenapa ini kira-kira Pak? Udah 20 menit ini. Biasanya sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Ilok, goroh kali Pak. Goroh gede ini Pak. Pagi Pak, ini renungan Pak. Agak jauh-jauh. Saya ngalam dikit. Keberkahan yang saya alami, masya Allah. Sampai apa aja saya lakuin buat orang tua. Kan? Saya mah ilmunya mendikit. Gak lama saya di pesantren. Di umur terus cuma 4 tahun. Cuma saya khidmat aja sama orang tua. Itu keberkahan yang luar biasa, Pak. Kebuka pintu rezeki sampai saya dapat Tuhan Allah. Agak bakalan kurang nih, Pak, di boleh dia. Saya dapat ijazah, Bapak boleh aman. Saya dapat ijazah, ada saya punya. Ya, itu tanya. Ubay berapa kali doain orang tua, saya bilang 5 kali.
mau agak berapa doain orang tua rezeki kamu gak bakalan kurang. Alhamdulillah Pak, sampai dini hari duitnya gak putus-putus. Ya orang gak laku kalau putus Pak. Apakah itu Pak Subhanallah? Tidak bilang gitu. Kalau anak mau rezekinya lancar, usahanya lancar, dagangnya lancar, kerjaannya lancar, rezeki kagak bakalan kurang, kata beliau minimal itu anak doain orang tua 22 kali. Saya ulang lagi Pak, 22. Saya tanya bagaimana? 22 kali bagaimana tak kurang? Dia bilang, khairil maktubi alaihim wa rabbani. Amin. Bapak pelan-pelan rokok. Kalau sehari semalam 17 rokaat, 17 rokaat berarti 17 al-fatihah, 17 al-fatihah berarti 17 amin, berarti 17 amin. Habis sholat berarti 5 waktu, 17 ditambah 5, totalnya 22 kali. Anak yang mendoakan orang tua 22 kali rezekinya enggak bakalan kurang sedikit pun, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, saya dapat jatah seperti ini. Silakan Bapak amalin, tidak diamalin juga silakan. Kenapa? Ternyata keberkahan itu bukan ada di mana-mana, keberkahan itu ada di orang tua. Alhamdulillah. Pada saat ini anaknya, mantunya, cucunya saat ini Pak, bakti orang tua diantaranya, guru-guru diundang, bapak-bapak diundang di sini, bagian daripada bakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kagak boleh lama-lama, takut borok sikutan ini Pak, takut borok sikutan. Jadi jamaah sekalian, walaupun sedikit, yang penting jadi renungan bagi kita. Apalah artinya jabatan tinggi Pak, apalah artinya maaf gelar ustaz, gelar kiai, kalau tidak taat sama orang tua. Sekalipun dia punya gelar wali, tapi durhaka sama orang tua, dicatut kewalinya. Sekalipun tuh kiai jago kitab kuning, nahwu sorotnya jurumiyah mantap, nanti balokohnya manis, semua dikaji semuanya, di luar kepala hebat, tapi kagak ingat sama orang tua. Kali saya don timpul, tolong timpul Pak. Kali saya don timpul, kagak bakalan berkah. Kelihatannya silau, kelihatannya indah, kelihatannya megah, tapi di balik megahnya itu tidak taat sama orang tua, tidak ingat sama orang tua, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam 3 hari ini renungan bagi kita, beruntung yang masih punya orang tua. Senengin orang tua, bahagiain orang tua. Orang tua gak minta apa-apa, tapi orang tua minta dilongok, diliatin. Ini adalah keberkahan bagi kita semuanya. Semoga yang hadir di sini termasuk anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Pak, kewajiban setelah orang tua meninggal Pak, sampai saya lihat di dalam kitab di Anatul Khalidin, inna arwa'anna arwahal mu'minina ta'ti bikuli laylatin takibu bihda ibu yudhihak. Masya Allah, sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin takibu, dia berhenti bihda ibu yudhihak, berhenti di depan rumahnya, nada yunadi, manggilin ya auladi ya akaribi, manggilin anak-anaknya, manggilin mantu-mantunya, biar ingat sama orang tua, doain orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Khususun almarhumah ibu Rani Siti Kompeti Pesir, Allahumma firlaha warhamha wa abiha wa qu'anha wa ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ini ada 4 cucunya yang ulang tahun pada saat ini juga. Kita doakan cucu-cucunya semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Nah, cucu-cucunya biar ingat sama uaknya, cucu-cucunya biar ingat sama engkongnya, cucu-cucunya biar bakti kepada kedua orang tuanya. Siapa namanya ini masih lupa. Cucu mana juga ya? Cucu mana ulang tahun? Anak lahir alhamdulillah, kita doakan
Semoga cucu dan anaknya yang ulang tahun saat ini dijadikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan anak yang qurrota a'yun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum ala khotoyaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.